Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi Universiti Politek Malaysia UPTM mengambil langkah proaktif melahirkan lebih ramai akaunten Bumi Putra profesional dalam mencapai matlamat agenda Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB. Sementara itu, dalam meneruskan usaha tersebut, MARA juga mewujudkan Institut Kajian Ekonomi Bumi Putra ICAP sebagai platform penting dalam menjayakannya. Pada majlis pelancaran di UPTM semalam, pengerusi MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menekankan peluncuran kerjasama di antara Prudence Consulting Group PEC dan UPTM serta penubuhan ICAP menjadi pemacu dalam melahirkan lebih ramai pakar perakaunan mempunyai pemikiran kritis di samping memastikan resolusi KEB dicapai pada tahap maksimum. Antara inisiatif yang diambil sebagai contoh hari ini di bawah UPTM, kita ada satu program kita namakan PEC, Accounting PEC, PACCT, Prudence Consulting Group. Ini adalah inisiatif daripada MARA yang kita ingin memastikan, pertama, Bumi Putra kita ramai yang terlibat dalam sektor perakaunan yang merupakan salah satu sektor profesional yang mana Bumi Putra masih terkebelakang. Yang kedua, kita mewujudkan konsortium yang hari ini alhamdulillah kita sudah ada 30 usahawan di bawah PACCT ini. Tambah beliau, objektif utama penubuhan ICAP adalah untuk menyokong kesinambungan pelaksanaan resolusi KEB 2024 dalam memastikan semua resolusi dan inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efisien. ICAP ini adalah inisiatif yang amat baik sekali daripada UPTM kerana Kongres Ekonomi Bumi Putra pada kali ini yang mana diberikan amanahnya kepada MARA dan juga Kementerian Ekonomi. Kita nak pastikan apa juga resolusi yang terhasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra yang diadakan tahun ini itu, dia tidak terhenti di situ tetapi ia akan dirangka dan dipastikan pelaksanaannya dengan berkesan, bukan saja oleh agensi-agensi pelaksana tetapi juga ada institut yang akan mengumpulkan data, yang akan melakukan kajian secara berterusan. Sementara itu, Naib Chancellor UPTM Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Syed Sheikh berkata UPTM mendukung rangka kerja yang telah dibuat oleh MARA yang berteraskan penyertaan, pemilikan, penguasaan 3P. Kalau kita tengok UPTM, kami memang menyediakan dari segi untuk pelajar, kami memang ada unit keusahawanan bersama-sama bantuan daripada MARA dan juga ada dana-dana yang disediakan khas untuk golongan belia. Dan dari sini kita boleh lihat bahawa UPTM juga kami mendukung kerangka kerja yang telah dibuat atau framework yang telah dibuat oleh MARA, iaitu tiga perkara, 3P. Beliau turut komited bahawa pelajar UPTM mampu berdaya saing dalam pasaran industri selain menjadi golongan pencetus pemikiran masyarakat ke arah negara maju. Okey, di UPTM kami begitu komited ya dari segi memastikan selepas belajar, selepas bergraduat, para pelajar kami ada pekerjaan dan juga ada juga yang akan ada perniagaan. Dan bagi kami adalah penting sebagai sebuah universiti, bukan sekadar untuk memastikan mereka berjaya mendapat pekerjaan. Setakat ini alhamdulillah kami dari segi keboleh pasaran adalah 91.5% dan kami menyahut cabaran akan meningkatkan lagi sehingga 95%. Ingin menjemput semua para belia dan juga para yang telah bekerja untuk sambung belajar di Universiti Politek Malaysia di dalam bidang foundation ataupun di dalam bidang professional ACCA ataupun dalam degree, ijazah dan juga ijazah sarjana seterusnya di peringkat PhD. Dan kami di sini percaya bahawa semua perjalanan anda semua adalah yang luar biasa. Marilah sama-sama di Universiti UPTM dan menjadi amazing UPTM.